Pemirsa, kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Dapil Alam Barajo Maria Magdalena yang diselenggarakan di Kelurahan Kenali Besar bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kamis 2 Maret 2023 bertempat di kantor Kelurahan Kenali Besar dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sekitar dalam kegiatan reses tahap 1 ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Maria Magdalena, berdialog langsung dengan masyarakat. Dalam kegiatan reses tahap 1 ini, masyarakat yang datang banyak menyampaikan aspirasinya kepada Maria terkait persoalan banjir dan layanan kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Maria menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat tersebut nantinya akan diperjuangkannya dalam rapat DPRD Kota Jambi dan akan segera direalisasikan. Menyampaikan beberapa hal yaitu banjir, kemudian masalah perubahan KTP yang mungkin mereka minta diakomodir tanpa direpotkan menghadirkan calon di lurah-lurah mereka. Dan banyak hal lain yang disampaikan dan ini akan disampaikan nanti di rapat paripurna DPRD. Sandi, JEK TV, melaporkan.